SBW Roji nomor 1. SBW Roji nomor 1. SBW Roji. Aku yakin, bukan insya Allah, aku yakin jadi. Oke. Ini Mas Tarwo ya, dengan adanya pengundian ini nomor urut dari para balon di KPU tadi, tentunya tanggapannya seperti apa nih Pak Tarwo? Tanggapannya pertama, saya ucapkan selamat. Calon atau pasangan yang kami dukung sesuai dengan garis pantai. Memang satu garis lurus, kami memang di PD Perjuangan sebagai kader harus tegak lurus dengan instruksi dari pusat. Kebetulan hari ini pengundian nomor urut dari jagoan kita Rambau Provinsi sama nomor urut yang sama, Wahid nomor urut 1. Jadi Setio Roji nomor 1. Diharapkan bahwa pasangan kami akan betul-betul sesuai dengan visi-misinya, sesuai dengan pidatonya, akan melaksanakan perubahan yang fundamental dengan tagline semboyan mantap, betul-betul menciptakan Cilacap mantap. Diharapkan ada pasangan bupati dan wakil bupati yang tidak tersandra dengan oligarki politik yang ada di Kabupaten Cilacap. Oke. Seperti itu. Luar biasa nih Pak Tarwo. Ada yang perlu disampaikan ke masyarakat Pak, selaku sesepuh senior. Jadi begini kawan-kawan pers, seperti tadi yang saya uraikan bahwa bertahun-tahun di Cilacap ini PDI Perjuangan sudah dua kali dalam rejim pilkada langsung mengalami kekalahan. Jadi ini adalah pertarungan penentuan. Maka kalau kata bahasa di kampung kami, nista maju utama. Jadi ini harus menang, harus menjadi number one. Number one. Harus menjadi champion, harus menjadi yang nomor satu. Jadi SBW Roji nomor 1. SBW Roji nomor 1. SBW Roji. Aku yakin, bukan insya Allah, aku yakin jadi. Oke. Oke, thank you Pak Tarwo, sukses selalu. Merdeka. Merdeka. Merdeka.